Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan itu juga mendapat reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi kepada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Hal itu juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan posisi Indonesia jelas sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dan soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu, keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali, jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang.